lagi dalam kejohanan Hasan Al-Buel Kiah Trophy bagi beliau-beliau ASEAN tahun 2012 ini. Dan malam ini merupakan malam kemuncak apabila perlawanan akhir yang akan berlangsung di antara pasukan Indonesia yang akan bertemu dengan pasukan tuan rumah Brunei Darussalam. Dan perlawanan ini begitu penting bagi kedua-dua negara. Indonesia ingin sekali lagi untuk merangkul piala Hasan Al-Buel Kiah Trophy ini setelah memenanginya pada tahun 2002, yaitu ketika pertama kali Hasan Al-Buel Kiah Trophy dipertandingkan. Dan bagi Brunei Darussalam, tentulah ingin merasakan menjulang Hasan Al-Buel Kiah Trophy untuk kali pertama. Jadi perlawanan bagi kedua-dua pasukan ini tentulah amat penting bagi kedua-dua pasukan. Dari asalnya, kalau kita lihat dalam pertemuan peringkat akhir ini, nampaknya juara-juara kumpulan tewas ya. Jadi yang bertanding pada malam ini adalah naib juara. Naib karena juara kumpulan A Myanmar tewas kepada Brunei. Naib juara kumpulan B. Dan Vietnam juara kumpulan B tewas kepada naib juara kumpulan A Indonesia. Itu yang menariknya. Ya. Satu kedudukan yang memang mengejutkan ya, Haji ya. Ya. Mana memang pasukan Myanmar merupakan pasukan ya, antara pasukan yang favorite ya, ya, untuk menjuarai kejohanan kali ini, dan nampaknya telah dikeluarkan oleh pasukan Brunei Darussalam ya, dalam perlawanan separuh akhir yang lalu. Begitu itu juga yang, dengan ya, pasukan Vietnam yang merupakan juara kumpulan B ya, telah tewas kepada juara kumpulan Indonesia perlawanan separuh akhir tempoh hari. Itulah yang menarik ya, bagi kedua-dua pasukan ini akan bertanding di pertandingan akhir ini. Dan saya kira penonton yang begitu ramai pada malam ini kita anggap sebagai penonton luar biasa ya, terlalu ramai yang membanjiri Stadium Negara Hasan Al-Buel Kiah. Jadi kalau ada penonton dapat melihat dari gambaran yang kita bawakan ini, jelas terlihat bagaimana penyokong-penyokong negara kita, pasukan Brunei Darussalam dengan majoritinya berbaju warna kuning. Ya. Yeah. Sementara di satu sudut, penonton-penonton penyokong-penyokong Indonesia yang berjersey merah, berbaju merah dengan benderanya yang sentiasa dikebar-kebarkan. Ini yang memberikan suasana yang gamat di stadium ini. Jadi kita mengharapkan aja sana, mudah-mudahan tidak ada perkara-perkara yang tidak dingin yang berlaku. Kita mengharapkan penonton-penonton ini akan secara kata orang penuh semangat kesongaran ya, untuk menahan ya, menahan diri masing-masing daripada betul bersikap cuba untuk mempromok dan sebagainya aja ya. Ya, itu yang kita harus kita elakkan ya. Kerana kalau kita balik semula kepada idea untuk menganjurkan sukan ini, sukan Hasan Al-Buel Kiah Trophy ini adalah dihasratkan untuk menyatupadukan belia-belia dan secara tidak langsung juga menyatupadukan penduduk-penduduk di kedua-dua buah negara dalam satu semangat kesukanan yang tinggi. Jadi semogalah tidak ada perkara-perkara buruk yang terjadi pada malam ini. Dan bukan saja barangkali aja untuk menyatukan kedua-dua negara yang bertanding pada malam ini, ialah menyatukan penduduk-penduduk negara-negara yang bernaung di bawah ASEAN ya. Yeah. Seperti yang diharapkan. Ya, itulah yang menjadi hasrat kita dan hasrat pengasas kepada perlawanan Hasan Al-Buel Kiah Trophy ini, itu Tuan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Buel Kiah Mizraddin Wan Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Iya. Dan hampir lebih kurang kita katakan tiga suku daripada Stadium Negara Hasan Al-Buel Kiah ini telah dimuatkan dengan para penonton atau pendukung Brunei Darussalam pakai serba kuning. Ya, ya, ya. Satu per tiga saja yang penonton dari penonton Indonesia. Indonesia. Dan difahamkan juga memang ramai yang datang. Ya, ya, betul. Ya, seperti yang dinyatakan oleh pihak yang berwajib yang mengendalikan
kejuangan ini bahawa ada lebih kurang ribuan lagi yang belum dapat masuk ke stadium ini. Ya, kita difahamkan juga bahawa stadium ini yang hanya berkapasiti 25,000. Jadi 6,000 diperuntukkan untuk pegawai-pegawai kanan dan 19,000 tiket-tiket diagih-agihkan kepada penonton-penonton dengan 13,000 diantaranya untuk penyokong-penyokong pasukan Brunei dan 6,000 lagi bagi penyokong-penyokong pasukan Indonesia. Dan sebetulnya dia pihak Dr. Guaca juga tidak menghapakan kepada penonton-penonton yang tidak dapat masuk ke stadium bahawa penonton-penonton boleh juga menyaksikan perlawanan peringkat terakhir ini di ketiga-tiga buah venue yang disediakan. Di mana disediakan menggunakan skobot dari tiga-tiga venue berkenaan, iaitu di Kompleks Sukan Berakas, di Belapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Serabutnya Berakas, juga di stadium tertutup. Jadi di sana nanti para penonton boleh menyaksikan secara langsung melalui skobot yang yang sudah pun tersedia di kompleks masing-masing. Jadi skobot itu boleh katakan cukup besar. Jadi kalau penonton-penonton ingin menyaksikan dari skobot tersebut, memang menarik juga lah ya. Apatah lagi kalau kita mempunyai penyokong-penyokong yang ramai, pasti gemuruh jadinya. Dan kita dapat saksikan ya, kegirangan penyokong-penyokong Brunei Darussalam pertama kali melayakkan diri ke peringkat akhir ya di edisi keempat ini, setelah tiga edisi gagal untuk para melayakkan diri ke peringkat terakhir. Dan kini bukan saja ke terakhir saja, tapi terus saja ke peringkat akhir ya. Dan ini pula ialah penyokong-penyokong Indonesia. Ada penonton ya, kalau mengikut daripada atau cara yang telah pun disusun dalam perlawanan peringkat akhir di Hasna World Cup Trophy ini, kita hanya menantikan ya keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasna Bolkiah Moisatin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke stadium ini kira-kira dalam sedikit masa saja lagi ini, Haji. Dan sebab dasar keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia berserta kerabat diraja, perlawanan akhir akan dimulakan. Ini yang akan ditunggu-tunggukan. Terutamanya oleh penyokong-penyokong pasukan Brunei yang mengharapkan Brunei akan memenangi perlawanan ini. Karena menurut mereka, kalau kita melihat di atas kertas, pasukan Brunei mampu menewaskan Myanmar, sedangkan Myanmar mampu menewaskan Indonesia. Jadi tidak mustahil kalau Brunei boleh menewaskan Indonesia. Itu di atas kertas ya. Tapi itulah kata orang-orang, bola ini bulat, tidak dapat diramalkan ya. Karena berapa kuat pun sebuah pasukan, kalau salah menyusun pemain, salah mengatur strategi, salah membuat kita katakan sebagai perancangan-perancangan dalam serangan, akan tewas juga. Dan kalau kita lihat daripada para penonton yang hadir ini, memang setiap perlawanan, terutamanya dalam perlawanan yang melibatkan pasukan Brunei Darussalam, sehinggalah ke hari ini, memang Stadium Negara akan berisi penuh ya. Dan dipahamkan juga penonton-penonton yang datang ke stadium ini adalah penonton-penonton yang sudah datang dari awalnya. Dipahamkan ada yang sudah pun tiba ke Stadium Negara ini sejak pukul 3 petang. Ada yang lebih awal dari itu. Betul. Kerana saya dipahamkan menerusi laman Facebook, ada yang sudah meletakkan kereta pada pukul 1.30 petang. Jadi tidak heranlah kalau keadaan pada malam ini, sebelum lagi pintu pagar stadium dibuka,
jumlah penonton yang ramai berada di sekitar stadium ini, kita menjadi seolah-olah apa semacam berada asing di tempat asing ya, bukan berada di negara kita, tapi itulah gambaran negara kita. Apabila penyokong-penyokong di kedua-dua negara ini yang sama-sama mempunyai hasrat ingin menang. Jadi sokongan padu daripada penyokong-penyokong ini merupakan salah satu daripada punca bersama ada kekuatan pemain-pemain yang bermain di padang ini akan bertambah atau tidak ya. Tapi biasanya dengan adanya semangat yang disuntik oleh penyokong-penyokong akan berikan semangat kepada pemain-pemain untuk lebih bermain dengan lebih baik. Dan inilah mungkin yang akan dapat kita saksikan nanti lah, perlawanan akhir ini, di mana kedua-dua pasukan mempunyai penyokongnya yang datang ke Stadium Negara. Jadi sudah pasti perlawanan yang cukup sengit barangkali akan dapat kita saksikan di antara pasukan tuan rumah Brunei Darussalam dengan Indonesia ini, kerana Indonesia juga mempunyai penyokongnya, manakala Brunei Darussalam juga mempunyai penyokongnya sendiri. Jadi kita mengharapkan ya. Dan inilah hadiah cabutan tiket bertuah ya, sebuah kereta Toyota Vios manual yang disumbangkan oleh NBT Sdn Bhd. Apa yang beruntungnya Haji Hasan ya, penyokong-penyokong yang datang ini diberikan tiket secara percuma untuk mendapat hadiah-hadiah istimewa tanpa membayar satu sen pun. Itulah memperlihatkan bahawa sokongan untuk kemajuan bola sepak di negara ini adalah diberikan ya, atau telah ditunjukkan oleh pemimpin kita sendiri aja ya. Iya betul. Dengan adanya perlawanan bola sepak seperti ini, kita akan dapat melihat kemajuan bola sepak di negara Brunei Darussalam. Ya. Jadi kita amat mengharapkan ya, dengan layaknya pasukan belia kita yang beraksi di peringkat akhir pada malam ini akan memberikan suntikan pula kepada pasukan-pasukan kebangsaan dan pasukan-pasukan yang bertanding untuk piala-piala yang dipertandingkan akan menjadi suntikan semangat kepada mereka. The arrival of His Majesty Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah wa Izzaddin wa Dawlah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adu Khari Wadid Sultan and Yang Dipertuan of Brunei Darussalam and members of the royal family. Keberangkatan kepada Dulia Maha Mulia Paduka Seri Pengida Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mazadnya Daulah Sultan dan Ketua Negara Brunei Darussalam dan kerabat-kerabat diraja. Begitulah kemesraan kepada Duli kita lihat sambil berangkat turun dari atas menuju ke pentas diraja sambil melambai-lambaikan tangan baginda. Thank you.
kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Sebaik saja keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang sudah pun bersemayam di pentas khas. A very good evening and a warm welcome to the final of the Hasan Al-Bolkiah Trophy for ASEAN Youth Football Tournament 2012. Hari ini kita akan menyaksikan pelawanan di antara pasukan Brunei Darussalam dengan Republik Indonesia. Tonight's final match is between Brunei Darussalam and the Republic of Indonesia. Dan sebentar lagi kedua pasukan akan masuk ke gelanggang. Inilah barisan pemain-pemain Brunei dan Indonesia. Pasukan Indonesia berjersey merah berseluar putih, sementara Brunei berjersey kuning dan berseluar biru. Pasukan pemain-pemain didahului dengan bendera Fair Play dan diikuti dengan bendera negara Brunei Darussalam dan Indonesia. Itulah bendera Fair Play di tengah-tengah dengan pengadil perlawanan Mongkolchai Pekseri dari Thailand dengan dibantu oleh Siwan Hasan Munyandi dari Malaysia, penolong pengadil pertama dan penolong pengadil kedua, Somphavan Luang Lat dari Laos. Rise for the national anthem of Brunei Darussalam and the Republic of Indonesia.
lagu kebangsaan kedua negara Brunei Darussalam dan Indonesia baru saja berkumandang dan serentak dengan itu pemain-pemain Indonesia yang akan beraksi pada malam ini Haji Saka, Ahmad Firdaus, Ardian Syah, Samsul Arifin, Syaiful Indra Cahaya, Agus Nova Wiantara, Nur Mufid, Fastabiqul Khairat, Yoshua Pahabo, Ridwan Awaludin, Andik Vermansyah Ketua Pasukan, Kurniawan dan Miko Ardianto. Sementara Brunei pada malam ini akan menurunkan Muhammad Fakhrul Zul Hazmi, penjaga gawang, Muhammad Rafi Aminuddin, Abdul Muiz bin Sisa, Muhammad Azwan Ali Rahman, Muhammad Hendra Azam, Muhammad Nur Ikhwan Osman, Muhammad Nasir Haji Tarif Ketua Pasukan, Muhammad Asri Zari, Azwan Hamzah, dan Muhammad Aminuddin Zakaria dan Adi bin Said. Pengadil perlawanan Mongkol Chai Pechri dari Thailand, Siwan Nesan Munaindi, penolong pengadil pertama dari Malaysia, dan penolong pengadil kedua Samphovan Luanglat dari Laos. Dan kedua pasukan berkumpul untuk menyuntik semangat. Suntikan semangat berpasukan begitu penting sebelum perlawanan dilangsungkan. Sementara kedua-dua penolong pengadil memeriksa gawang. Dan Indonesia akan membuat sepak mula. Inilah jurulatih Brunei Kwan Osan dari jurulatih dari Korea. Agak panjang bahasa yang digunakan oleh pemain-pemain Brunei. Ya. Ini Widodo Cahyo Putra, jurulatih pasukan Indonesia. Jadi untuk sama-sama ikuti siaran langsung ini, ulasan akan dapat kita ikuti dari rakan setugas Haji Hasan Haji Kamis. Ya, perlawanan separuh masa pertama akan bermula dalam sedikit masa saja lagi. Sepak bola akan dibuat oleh pasukan Indonesia. Berada di tengah padang sudah pun bersedia Ridwan bersama dengan Yuswa Pahabul. Jadi pasukan Brunei Darussalam memakai jersey kuning berseluar biru dan pasukan Indonesia memakai jersey merah berseluar putih. Kita tepukan perhatian kita sekarang pengadil perlawanan Mongkol Chai Pechri dari Thailand sudah pun berada di tengah padang. Begitu juga dengan penolong-penolong pengadil sudah pun berada di tempat masing-masing untuk memulakan perlawanan. Pengadil perlawanan sudah pun memberikan isyarat dan sepak bola baru saja dibuat oleh pasukan Indonesia. Satu umpanan yang cuba dilakukan tadi oleh pasukan Indonesia. Indonesia sekarang mengatur gerakan di kawasan Brunei Darussalam.
di-clear oleh Abdul Muiz Sisa. Baru saja bermula perlawanan, belum sampai satu minit. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam akan dilakukan oleh Muhammad Fakrul Zulhazmi, penjaga gol pasukan Brunei Darussalam. Sepakan tinggi dan mencari Najib tadi, tapi dapat di-clear oleh pertahanan pasukan Indonesia. Lontaran ke dalam diberikan untuk pasukan Indonesia, akan dilakukan oleh Samsul Arifin, salah seorang pemain Indonesia tercedera pada ketika ini. Kita belum pasti pemain yang tercedera. Mungkin Agus Nova Wiantara. Pasukan penjaga gol Brunei Darussalam tadi dan pegawai perubatan daripada pasukan Indonesia sudah pun diarahkan masuk untuk pemain nombor 19 itu, Miko Ardianto, yang tercedera ketika ini dan terpaksa diarahkan keluar. Lontaran ke dalam dari Indonesia tadi. Tandukan Saiful Indracaya. Tapi sekarang pada pemain Brunei Darussalam. Maksudnya tadi Azwan Ali Rahman. Brunei masih mengawal ketika ini. Abu Esisa bersama dengan Najib dapat dipintas. Bola yang cuba dikawal tadi oleh Adi Said. Nurikwan Osman kepada Adi Said. Sekarang kepada Najib, ketua pasukan. Hendra Azam, umpanan jauh dilakukan daripada Hendra. Siapakan gol untuk pasukan Indonesia akan dilakukan oleh Haji Saka. Memberikan saja kepada Ahmad Faris. Tanduk keluar oleh Afi Aminuddin. Hantaran jauh yang dilakukan oleh Ahmad Faris. Umpanan ke dalam daripada Saiful Indracaya. Indonesia pula mengatur gerakan atau serangan ketika ini berdepan dengan Azri Zahari. Dan akhirnya bola keluar. Sepakan gol kata Lolo Pengadil untuk pasukan Brunei Darussalam. Sepakan gol akan dilakukan oleh Fakrul Zulhazmi. Fakrul Zulhazmi yang bolehlah kita katakan bertindak begitu cemerlang untuk menjaga kubu terakhir pasukan Brunei Darussalam. Baik kawalan daripada Azwan Ali Rahman, tapi cuma sayang sekali bola tadi terlalu kuat untuk gerakannya. Masih di kawasan Indonesia pada ketika ini, Brunei Darussalam yang cuba mengatur gerakan. Dapat pantas bertindak Hendra Azam untuk menyepak bola keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Indonesia akan dilakukan oleh Saiful Indra Cahaya. Najib melakukan clearance, tanduk sana oleh pemain Indonesia. Masih dalam permainan ketika ini. Indra Azwan Ali Rahman tadi jatuh. Permainan diteruskan Yusua Pahabul. Dan kali ini pasukan pemain Brunei Darussalam pula dipersilakan. Yusua yang cuba mengawal bola tadi.
menerima bentesan daripada main pertahanan Brunei Darussalam. Ahmad Faris kepada Saiful Indra Cahaya. Saiful umpan mencari Pahabol. Azri melakukan tandukan daripada Azri, menyelamatkan keadaan. Azri sekali lagi dan umpanan dari Aminuddin. Dan kali ini dipersilakan Miko Ardianto. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Muhammad Fakhrul Zulhazmi. Percuma baik tandukan daripada Adi Said. Brunei mengatur serangan ketika ini. Sudah pada Adi, tapi rebatan Adi tepat kepada penjaga gol Haji Saka. Permainan yang sudah berlangsung 6 minit di separuh masa yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Kita lihat ulang tayang rembatan daripada Adi Said. Agak perlahan. Mudah saja diselamatkan oleh Haji Saka. Indonesia sekarang mengatur gerakan Kurniawan kepada Indra Cahaya. Mencari rakannya yang berada di atas, yaitu Miko Ardianto. Disepak keluar oleh Afi Aminuddin. Lontaran ke dalam untuk pasukan Indonesia. Saiful Indra Cahaya kepada Ahmad Faris. Ahmad Faris mencari Yuswa Pahabol. Yuswa melakukan rembatan, tetapi dipersilakan tadi. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Kita lihat Yuswa Pahabol. Masih lagi Yuswa sekarang. Bergelut dengan Hendra Azam. Kepada Kurniawan. Saiful Indra Cahaya dapat dikelir. Masih dalam permainan, Indonesia mengatur gerakan. Miko Ardianto 1-2. Mana kali ini daripada Yuswa. Angkat lintang tetapi dapat dihadang dengan baik oleh Najib. Haji Tarif. Sepakan sudut untuk pasukan Indonesia. Ini merupakan sepakan sudut yang pertama. Dilakukan oleh ketua pasukan Andik Firmansyah. Sepakan yang cukup baik. Didapat. Walaupun berupaya tadi melakukan tandukan Agus Nova Wiantara, tapi bola keluar. Brunei pula cuba mengatur serangan tetapi disepak keluar oleh Ahmad Faris Ardiansyah. Pintas bola yang cuba dikawal oleh Adi Said. Azri sekarang. Panan cari rakan bergelut dengan pemain Indonesia pada ketika ini. Indonesia mengatur serangan. Baik kawal saja. Bergerak persorangan. Bahaya. Tetapi dapat dipintas oleh Muiz Sisa. Indonesia cuba mengatur gerakan sekali lagi daripada Saiful Indra Cahaya. Kali ini cuba dikawal sana oleh Azwan. Ahmad Farish cari Nur Mufid. Ridwan Awaluddin dapat dikawal akhirnya oleh pemain Brunei Darussalam, namun hantaran yang tidak sampai kepada Adi. Kurniawan sekarang untuk pasukan Indonesia.
Pasukan Indonesia masih mampu mengawal permainan ketika ini setelah 10 minit perlawanan di separuh masa yang pertama ini. Umpanan untuk Miko Ardianto, tetapi dapat di-clear oleh pemain pertahanan Brunei. Saiful Indrajaya sekarang mencari Yuswa Azri, menanduk bola keluar. Siapakan sudut sekali lagi untuk pasukan Brunei Darussalam. Seketika membuat tekanan sekarang pasukan Indonesia ketika ini ke kubu pertahanan pasukan Brunei Darussalam. Untuk mencari jaringan awal. Sekali lagi Andik Vermansyah, ketua pasukan, akan melakukan sepakan. Sepakan sudut yang kedua dapat diselamatkan oleh Fakul Zulhazmi. Terus melakukan sepakannya mencari Adi Said yang sudah pun menanti di atas. Dan sekarang dapat dikawal oleh Nur Mufid mencari Yuswa. Sekali lagi Brunei Indonesia sekarang. Andik Vermansyah kepada Miko. Miko ketika ini bersama dengan pemain nombor 8, percubaan daripada Ridwan. Ridwan Awaluddin yang perlu sekarang diberikan perhatian oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Brunei, bergandingan dengan Andik Firmansyah dan juga Miko Ardianto. Selain bantuan daripada sayap kiri Yuswa Pahabul, siapakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Azri Zahari yang tercedera tadi. Siapakan akan dilakukan oleh Fakrul Zulhazmi. Keluar pula bola. Terlalu kuat untuk Adi Said. Dapat dirampas kali ini Hendra Azam. Backheel cuba dilakukan tetapi tidak dipahami oleh Najib seperti tadi. Dan sekarang ini sepakan percuma untuk pasukan Indonesia. Bagaimana kali ini gerakan daripada Ridwan bersama dengan Nur Mufid. Dan sekarang Kurniawan. Kurniawan kepada Indra Cahaya. Dapat dikawal kali ini Najib. Pasukan Brunei sekarang mengatur gerakan. Umpanan untuk Adi Said terlalu kuat pula. Sekarang bola dikawal pula oleh Ahmad Faris Ardiansyah. Mencari Miko. Baik kawalan Miko. Antaran ke tengah Yuswa tadi. Cuba melakukan bicycle kick. Masih Indonesia mengawal permainan ketika ini. Dan sekarang bola terus saya dibiarkan untuk Fakrul Zulhazmi. Jurulatih pasukan Brunei Darussalam sudah pun mengarah-arahkan pemain-pemainnya untuk seketika bertenang. Kemana sekali ini Adi Said kepada Najib. Masih lagi Najib. Agak lemah antara Najib setelah menerima tekanan daripada pemain pertahanan Indonesia tadi.
Sudah 15 menit perlawanan di separuh masa pertama, kedudukan masih 0-0. Sekarang bola dikawal oleh pasukan Brunei Darussalam. Muiz sisa kepada, kembali kepada Muiz tadi daripada Najib. Dan sekarang Afi Aminuddin cuba memperlankan sedikit permainan. Hendra Azam kepada Muiz. Kembali kepada Hendra. Bola mengumpan ke atas. Dapat kepada Najib ketika ini. Hendra terlepas. Tidak mampu mengawal bola dengan baik tadi. Hendra dapat dirampas tadi. Bola kawalan Hendra. Sekarang Indonesia pula mengatur gerakan. Mencari Andik. Bola keluar akhirnya tidak berjaya melakukan mengawal bola dengan baik. Sepakan lontaran ke dalam sebetulnya untuk pasukan Brunei Darussalam. Sepakan lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Muiz Sisa. Mencari Najib. Sekarang dikawal pula oleh Adi. Kembali kepada Najib. Ke bawah akhirnya kepada Afi. Dan sekarang Azri. Aminuddin sebetulnya hampir kesilapan tadi berlaku. Azri sekarang Ahmad Faris Ardiansyah kepada Saiful Indra Cahaya. Saiful Mari Ahmad Faris Nur Mufid mencari Ridwan. Umpanan mencari Yuswa ditanduk oleh Azri. Dan sekarang dikawal oleh Muhammad Aminuddin. Terlepas tapi bila dapat dihantar kepada rakannya. Sekarang dikawal oleh Muiz Sisa. Derek mencari Adi Said. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Lontaran ke dalam kata pengadil. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam daripada Abdul Muiz Sisa. Di kawasan Indonesia. Mencari Najib. Hantar kepada Adi Said. Bola terus saya dikawal oleh Aji Saka, penjaga gol pasukan Indonesia. Ridwan Awaluddin sekarang untuk pasukan Indonesia kepada Kurniawan. Kurniawan kepada Saiful Indra Cahaya. Kembali kepada Ahmad Faris. Agus Novawiantara, Nur Mufid. Agus Wiantara kepada Ahmad Faris. Ahmad Faris umpan mencari Saiful Indra Cahaya yang sudah pun berlari tadi. Tapi bersedia Muiz Sisa menanduk bola keluar. Sekarang lontaran ke dalam harus dilakukan Kurniawan. Tapi bola keluar akhirnya untuk sepakan gol bagi pasukan Brunei Darussalam. Sepakan gol daripada Muhammad Fakrul Zulhazmi. Agak perlahan sedikit permainan daripada kedua pasukan ini. Walaupun seketika Indonesia yang mencuba mengawal. Azri tadi menanduk ke belakang. Dan sekarang mencari Afi. Umpanan ke atas. Tendukan mencari Azwan. Azwan Ali Rahman. Tendukan untuk satu percubaan dari jauh daripada Azwan Ali Rahman. Rembatan kaki kiri daripada Azwan melepasi
di sebelah kanan tiang gol pasukan Indonesia. Percobaan kurang tepat daripada Azwan Ali Rahman. Mungkin sedikit memberi tekanan kepada penjaga gol pasukan Indonesia. Ataupun Indonesia sekarang daripada Agus kepada Ahmad Faris. Kembali kepada Agus. Ridwan Awaludin kepada Yuswa. Pemain lincah bagi pasukan Indonesia. Percobaan dari jauh. Fakhrul Zulhazmi termuntah ketika bola yang cuba didakap kurang kemas tadi oleh Fakhrul Zulhazmi. Tapi Mujur kembali menyelamatkan bola. Sepakan daripada Fakhrul Zulhazmi. Tundukan ke belakang dari untuk ke Ali Azwan Ali Rahman. Terpaksa bertindak pantas. Ahmad Faris Ardiansyah menyepak bola. Lontaran ke dalam daripada Najib. Bola yang cuba dikembalikan oleh Azwan pula terlalu kuat. Kita saksikan gerak perlahan. Percubaan yang dilakukan oleh Indonesia sebentar tadi. Bola sekarang dikawal oleh Ridwan Awaludin pada Agus Nova. Ahmad Faris, umpanan mencari Yuswa yang sentiasa saja bergelut dengan Azri Zahari. Kali ini pantas bergerak ke Yuswa. Bahaya bagi pasukan Brunei Darussalam, tetapi Mujurlah bertindak. Dengan cukup baik Nur Ikhwan Osman untuk menghadang gerakan yang dilakukan oleh Miko Ardianto. Sepakan sudut lagi untuk pasukan Indonesia di sudut sebelah kanan. Sepakan sudut yang cukup baik, tanduk oleh Nur Ikhwan. Satu percobaan dari jauh, Fakhrul Zulhazmi tenang saja. Sepakan daripada Fakhrul untuk Adi Said. Seorang striker yang bermain di separuh masa yang pertama ini. Mereka sudah bermain masuk minit ke-23. Jadi bagaimana pandangan Haji mengenai dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan setakat ini? Kalau kita lihat Indonesia di minit-minit awal sudah pun memberikan tekanan kepada pasukan Brunei Darussalam. Ya. Anda agak sedikit mencemaskan di pintu gawang Indonesia. Jadi kalau kita lihat di permainan ini, boleh katakan 50-50. Masing-masing pasukan sering menyerang. Bagaimanapun di awal-awal separuh masa yang pertama ini kelihatannya lebih memihak kepada Indonesia, tetapi setelah memasuki minit ke-20, rentak perlawanan ini agak sedikit berubah. Brunei mula mengaturkan serangan-serangan. Bagaimanapun tidak dapat kita nafikan skill individu pemain-pemain Indonesia, terutamanya Andik Firmansyah dan Yuswa Pahbol jelas ketara. Dan Kurniawan mengangkat terus di situ, tapi tidak ada Yuswa di situ. Fakhrul masih menantikan rakan-rakan naik ke atas untuk membuat hantaran jauh. Lantaran ke dalam Brunei.
Taran geram Murunai. Lantara ke jauh. Dan sepakan sudut. Sepakan sudut yang pertama kepada Brunei. Sepakan ini akan diambil oleh Muhammad Najib Haji Tarif, ketua pasukan. Muhammad Najib. Joshua dan Andik. Andik dijatuhkan berkat sepakan percuma kepada Indonesia. Sepakan percuma akan diambil oleh Kurniawan. Ahmad Faris dia akan mengambil sepakan. Bagaimana Brunei menanduk dan mundur situ. Muhammad Fakrul Zulhasmi berhasil mengawal. Kita lihat dalam gerak perlahan bagaimana pemain Brunei yang membuat tandukan agak ke dalam. Mujur dapat dikawal oleh penjaga gawang. Dan atur serangan Muhammad Abdul Mois. Sepakan gol Indonesia. Agus Dawawiantara balik semangat kepada Agus, terus menyelang kepada Ahmad Faris. Ahmad Faris menuju ke tengah. Lontaran ke dalam. Lontaran akan diambil oleh Samsul Arifin. Samsul terus saja di situ kepada Agus Nova. Lontaran ke belakang. Lontaran ke dalam Brunei. Muhammad Azri buat lontaran jauh, ditampan oleh Samsul Arifin. Untuk lontaran sekali lagi pada Brunei. Dan Azri sekali lagi. Andik. Dan pengadil beri teguran kepada pemain Brunei Azri Azhari.
Sepakan percuma pantas diambil dan bola keluar. Sudah 30 menit separuh masa yang pertama ini. Kedudukan masih lagi kosong Brunei, kosong Indonesia. Sepakan gol Muhammad Fakhrul. Lontaran ke dalam Indonesia. Dan tidak sampai di situ kepada Nur Ikhwan. Indonesia membuka permainan dari kiri ke dari kanan ke kiri. Dan terus hantaran kepada Saiful Indra Jaya. Dipersalahkan Joshua. Sepakan percuma Brunei. Sepakan gol kata pengadil. Agus Nova Bentara bersama-sama dengan Ridwan. Nasir sepakan percuma. Muhammad Hendra Azam akan bersepakan. Hendra percobaan yang dilakukan oleh Muhammad Azwan. Khalil Rahman gagal. Saiful Indra Jaya. Dan terus mencari Joshua. Terlalu jauh untuk Joshua. Ini dalam gerak perlahan kita lihat percobaan yang dilakukan. Andik masih mengawal. Andik lontaran ke dalam Indonesia.
Perez. Masih bermain di belakang Indonesia, Ahmad Faris. Terus disik pada Saiful Indra Cahaya. Lontara ke dalam Indonesia. Lontara Saiful Indra. Ahmad Faris menyilang. Indonesia pula. Batu terus ke tengah. Saiful Indra. Antara jauh tersasar keluar. Faris silang kepada Agus. Saiful Indra Cahaya. Nol, Saiful di sini. Dan antara Ahmad Faris. Dan Joshua. Lontaran Syamsul Arifin. Lontaran jauh. Cuba diberikan kepada Brunei. Tekel agak keras dilakukan oleh Syamsul Arifin. Kepada Muhammad Najib atau Muhammad Hazwan yang akan mengambil sepakan ini. Dan oh, lontaran kepada Andik tapi dipintas untuk lontaran ke dalam Indonesia.
Saiful Indra membuat lontaran. Percobaan dibiarkan saja. Sudah 41 menit perlawanan di separuh masa yang pertama ini. Masih kedudukan 0-0 bagi kedua pasukan Indonesia dan Brunei Darussalam. Indonesia, Kurniawan di situ. Kurniawan terlepas, masih dapat dikawal oleh Kurniawan. Dan Syamsul Arifin terus saja kepada Syamsul Indra. Saiful Indra dan ke belakang kepada Syamsul Arifin. Abad. Dan Ridwan Awaluddin. Ridwan serahkan saja di situ kepada Syamsul. Saiful. Hantaran kurang kemas yang dilakukan lontaran ke dalam Saiful Indra mengangkat. Lontaran ke dalam Brunei. Lontaran Abdul Mois Sisa. Lontaran ke dalam Brunei. Niko Ardianto dan terus lontaran ke dalam Brunei. Lontaran ke dalam Brunei sekali lagi. Satu menit masa tambahan diberikan. Percobaan. Tapi ditampan percobaannya. Thank you.
Brunei masih mengatur serangan. Abdul Moiz ke belakang kepada Abdul Arfi. Dan Wesel penyelamat diberikan di separuh masa yang pertama ini dengan kedudukan Brunei Darussalam 0 dan Indonesia 0. Jadi kita akan nantikan keputusan kesudahan perlawanan ini di separuh masa yang kedua nanti. Jadi kalau kita lihat di separuh masa yang pertama, kita dapat melihat satu retak permainan yang begitu baik bagi kedua pasukan. Walaupun di menit-menit awal pasukan Indonesia lebih menguasai permainan, tetapi selepas 20 minit Brunei mengubah retak permainan untuk memberikan saingan. Kita lihat inilah peluang yang terbaik bagi Brunei. Percobaan yang ditampan. Dan saya kira hingga ke akhir perlawanan kedua pasukan masing-masing balas serangan. Dan mengenai dengan perlawanan ini, bagaimana kalau kita tinjau pendapat orang ramai ya, mengenai perlawanan yang berlangsung hari ini. Yang rasa dipikirkan adalah pemainan itu sama pula, tapi Brunei lah menang. Kira-kira lah 2-1 lah. Kenapa yakin Brunei menang? Tidak lah kan, daripada segi permainan malam itu kan dilihat itu kan. Ia belum sama Myanmar itu kan. Pasal itu yakin kan. Yakinan itu lah daripada ia menggolkan gol kedua dan ketiga itu. Itu lah yang saya yakin lah. Brunei menang? Kompom itu. Brunei yakin kan? Tentu yakin. Bukan degin dah kompom itu. Sah itu yakin menang Brunei. Itu saya lah bagi pendapat saya. Ini perlawanan ini 50-50, tapi saya ramalkan Brunei lah 2-0. Mungkin insya Allah Brunei akan menjuari tahun ini Piala HBT Asnabul Khair Trophy. Itulah harapan semua rakyat menggali Brunei juara tahun ini. Insya Allah, terima kasih. Melihatlah mudah-mudahan saja Brunei ini menang kalau mengikut final sekarang nanti. Kami merasa bangga kalau Brunei menang atau lihatlah seharusnya Brunei berjaya lah. Brunei apa namanya lama sudah mengidam-idamkan kejayaan ini. Berapa kosong kita? Saya mau dalam 2-0 lah, cuma itulah. 2-0. 2-0. Indonesia pasti menang. Garuda di dadaku. Indonesia dengan Brunei sama-sama kuat, tapi saya sokong Indonesia 2-1. Oke. Okay. Kalau boleh, kali Brunei menang ni 3-0. Sebab kalau prestasi permainan ni bersemangat bah Brunei ni main bah. Itu yang dibanggakan nama saya ni. Lagipun sokongan anda kata ni lah, peminat Brunei ni terlalu kata ni menyokong lah, menyokong kuat. Itu saja. Okey, 3-0 lah Brunei menang. Mudah-mudahan lah lawan ni menang Brunei lah dalam 2-0 lah sama lawanan semua Malaysia, semua Indon lah. Mudah-mudahanlah sokongan rakyat Brunei akan dapat malam-malam ini menyokong dengan baiklah untuk Malaysia. Indonesia menang 2-0. Okey, bagi pendapat saya, insyaAllah Brunei menang sebab kita ini tuan dan rumah tahun ini memandangkan tani peramulan untuk masuk final dengan jaringan 2-1. Brunei menang. Brunei yakin. Wah, Indonesia lah. Berapa? 2-0. Target Brunei lah. Dalam 2-0 macam mana? Kenapa tim boleh anu? Pasal apa tadi boleh menang?
pertahanan daripada segi anulah penyusunan jurulatih pun mantap lah Mas Ati. Saya daripada luar negeri kan. Brunei menang kali. Berapa anu? 1-0 lah. Ya, kenapa? Ingat itu 1-0 untuk Indonesia. 2-0 lah. Indonesia. Ha. Brunei menang. 2-0. Brunei menang. Pesannya Brunei ini macam sokongan di tempat negeri sendiri, Pak. Jadi anda ragu-ragukan, berani betul. Kalau ikut saya punya pandangan lah, memang Brunei. Kelebihan Brunei sebagai tuan rumah di segi sokongan moral, memang Brunei lah. Sekurang-kurangnya Brunei menang dalam 1-0. Mungkinan Brunei boleh menang lah 2-0. Indonesia lah. Berapa? 2-0. Pasti? Pasti. Indonesia pasti menang. 1-0. Brunei lah. 1-0 cukup lah. Tak usah banyak. Brunei lah. Berapa kosong? 2-0. Antara pendengar ramai ya. Antara pro dan kontra. Jadi sementara ini kita saksikanlah persembahan dari pasukan penceragam polis diraja Brunei.
Laga Auda belum whistle penamat kejohanan akhir ataupun peluang akhir kejohanan HBT edisi keempat ditiupkan, tetapi Brunei kita, negara Brunei Darussalam mencipta sejarah dan seperti melangkah ke peringkat separuh akhir dan kini melangkah ke peringkat akhir dan hanya tinggal 45 minit saja lagi kita akan bersama untuk menentukan apakah negara kita mampu sebagai juara HBT kali keempat ini. Baik, bersama kita ialah seorang pemerhati bola sepak, Tuan Majid Ali. Assalamualaikum Tuan. Baiklah Tuan, kita menyaksikan peluangan di separuh masa pertama. Walaupun di separuh masa di awal-awal permainan agak begitu lembab yang mungkin mencari rentak, tetapi di akhir-akhirnya menyorang kita ini, angai kita ini banyak dan hampir-hampir menjaringkan gol. Jadi bagaimana pendapat Tuan mengenai dengan peluangan Brunei? Itu mungkin panggil taktikal jurulatih kebangsaan. Memang di 15 minit pertama Indonesia yang lebih menguasai, mendominasi permainan dan banyak bola itu bermain berliga-liga di kawasan midfield, tetapi banyak out dan percubaan-percubaan pun dibuat oleh Indonesia tapi dengan tersasar dan ada yang dapat diselamatkan oleh goalkeeper Brunei. Kemudian nampaknya Indonesia lebih menguasai permainan. Hanya dalam minit 30 Brunei menemui rentak permainan. Dan kita melihat di 5 minit terakhir, perulah Brunei membuat peluang-peluang yang bagus, khususnya dalam minit ke-39 ada free kick. Tetapi sayang bola itu walaupun masuk dalam kotak penalti, tapi tidak dapat dikonek, disambung dengan baik oleh pemain Brunei kerana tidak ada pemain yang membantu pemain yang target man. Kemudian dalam minit-minit ke-45-46 itu, kita juga berpeluang. Ini mungkin satu percaturan jurulatih dan apa yang perlu saya lihat, kita perlu menguasai kawasan pertengahan dan apabila kita membuat serangan, kita mesti ada pemain-pemain yang bersama mengikuti sama ada sebelah kiri, sebelah kanan dan berada dalam kotak penalti dalam waktu yang bersesuaian tapi jangan offside. Bagi transformasi negara Brunei Darussalam dalam bola sepak ini merupakan satu kebanggaan bagi kita. Jadi apa yang kita harapkan, negara Brunei Darussalam akan menjadi juara buat pertama kali, ya. Jadi apa harapan Tuan akhir sekali? Ya, memang sejak kita menang Piala Malaysia 99, inilah barangkali satu lipatan sejarah bola sepak negara yang sangat gemilang dan kita mengharapkan negara Brunei Darussalam akan dapat mencipta kejutan sama seperti kita menjaringkan 3 gol dalam semifinal bertemu dengan Myanmar dan saya percaya jurulatih akan mengatur strategi yang bersesuaian dengan barangkali membuat pertukaran 1-2 dan dengan itu barangkali kita lebih agresif bertenaga dan pemain-pemain lebih mesti mengontrol dan membuat distribusi yang bagus. Saya percaya Brunei boleh menang. Baiklah, itulah tadi Aura. Jadi kita saksikan seterusnya 45 perlawanan separuh masa kedua, perlawanan akhir HBT keempat. Kita kembali bersama rakan-rakan kita. Silakan.
Ya, terima kasih Zambi. Itulah tadi auda penonton, pendekatan ataupun pendekatan daripada Zamri Haji Jamaluddin ya, bersama dengan salah seorang pengamat bola sepak kita iaitu Awang Majid alias sebesar sedikit memberikan pandangan dan juga komen ya, tentang persembahan pasukan Brunei Darussalam dalam perlawanan akhir ini. Dan kedua pasukan iaitu Brunei Darussalam bersama dengan pasukan Indonesia sudah pun masuk kembali ke tengah padang pada ketika ini. Jadi perlawanan separuh masa yang kedua akan dimulakan sedikit masa saja lagi. Itu juga dengan penghadir perlawanan iaitu Mongkol Chai Pechri dari Thailand bersama dengan penolong-penolong pengadil. Penolong pengadil satu itu Sivanisan Muniandi dari Malaysia. Penolong pengadil dua ialah Sampavan Luang Lat dari Laos. Dan penolong pengadil ketiga ataupun pegawai keempat ialah Hovani Via Gracia dari Filipina. Baik, perlawanan separuh masa yang kedua akan kita nantikan pada ketika ini dengan bantuan daripada para penonton. Tepukan semangat untuk pasukan Brunei Darussalam yang akan meneruskan perjuangan di separuh masa yang kedua ini setelah masih terikat 0-0 dengan pasukan Indonesia. Jadi separuh masa yang kedua ini akan dimulai ataupun sepak mula ialah pasukan Brunei Darussalam, di mana kelihatan Azwan Adil Rahman dengan Adi Said berada di tengah padang ketika ini. Sementara menantikan pengadil perlawanan untuk memulakan perlawanan di separuh masa yang kedua yang pada ketika ini masih terikat 0-0, iaitu 0 Brunei, 0 Indonesia. Jadi kita tumpukan sekarang di tengah padang perlawanan separuh masa yang kedua di antara pasukan Brunei Darussalam dengan pasukan Malaysia. Jadi apakah yang akan berlaku di separuh masa yang kedua ini? Bagaimanakah corak persembahan daripada pasukan Brunei Darussalam? Apakah mampu untuk mencari jaringan sepak bola baru sedi buat untuk oleh pasukan Brunei Darussalam? Umpanan kepada pemain nombor 18 Aminuddin Zakwan dapat dikawal sekarang oleh pemain Kurniawan untuk Indonesia. Azri Zahari terus melakukan umpanan ditanduk sana oleh Nur Mufid di tengah padang ataupun di kawasan Brunei Darussalam. Indonesia sekarang mengatur gerakan daripada Nur Mufid. Sekarang kembali kepada Agus Nova. Ini baru Nur Mufid dan kepencari rakannya yang sudah pun bersedia. Tiga pemain Brunei cuba mengawal gerakan daripada pemain ini. Dan percubaan dari jauh yang dilakukan tadi oleh Ridwan Awaluddin tersasar keluar. Sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam akan dilakukan oleh penjaga gol Muhammad Fakhrul Zulhazmi. Muhammad Fakhrul baru saja melakukan sepakan tanduk belakang oleh Adi Said. Dan sekarang bola dikawal pula oleh Kurniawan untuk pasukan Indonesia mengatur serangan. Kurniawan kepada Yuswa. Yuswa sekarang mencari Miko Ardianto. Antar ke tengah, disepak keluar oleh Afi Aminuddin. Sepakan sudut yang keempat saya kira untuk pasukan Indonesia dalam perlawanan ini. Sepakan sudut di sebelah kanan tiang gol pasukan Brunei Darussalam. Sepakan akan dilakukan oleh Andik. Sepakan tinggi, tandukan daripada Rico Ardianto terkeluar dari sasaran. Bakul kepada Muiz Sisa. Terus mengumpanan. Kemana kali ini pasukan Brunei mengatur serangan. Umpanan untuk Adi Said. Walaupun cuba dikawal tadi oleh Ahmad Faris, tetapi bola keluar, lontaran ke dalam kepada Adi Said.
daripada Najib. Najib sekarang masih lagi Najib. Atas ke bawah. Brunei mengatur serangan umpan. Ada jauh. Bergerak ke satu penyerangan. Gol! Gol pertama untuk pasukan Brunei Darussalam. Itulah gol yang dinanti-nantikan oleh pasukan Brunei Darussalam dan juga para penonton yang menyaksikan perlawanan ini. Setelah 2 minit perlawanan di separuh masa yang kedua, pemain nombor 14 pemain nombor 18 iaitu Muhammad Aminuddin Zakwan Tahir menjaringkan gol pertama untuk pasukan Brunei Darussalam di minit ke-47 separuh masa yang kedua. Akhirnya tercipta juga gol yang dinanti-nantikan oleh para penyokong Brunei Darussalam khususnya yang datang ke Stadium Negara ini. Jadi Brunei sekarang mendahului pasukan Indonesia. Kita saksikan gerak perlahan antulan bola ataupun rembatan daripada Aminuddin Zakwan Tahir. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Semakin dia rendah keadaan di stadium ketika ini. Brunei sudah pemeduli dengan 1-0. Di minit yang ke-47. Lontaran ke dalam untuk Indonesia. Azri Zahari dilayangkan kad kuning. Menjatuhkan Samsul Arifin. Bola sekarang dikawal oleh Ahmad Faris. Umpanan ini cukup baik. Bahaya baik pusat Brunei Darussalam. Yusua tadi terlekas ketika kubu pertahanan pasukan Brunei Darussalam tidak dijangkakan Yusua. Umpanan lari kepada Najib. Dihadang oleh Saiful Indrajaya. Lontaran ke dalam untuk pasukan Indonesia di kawasan Brunei. Kurniawan ketika ini mencari Andik. Terjatuh tadi. Dan bola sekarang masih dikawal. Dan akhirnya bola keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Indonesia. Indonesia pula sekarang memberi tekanan pula untuk pasukan Brunei Darussalam setelah ketinggalan 0-1. Liaran daripada Afi tadi. Sekali lagi hantaran yang kurang baik daripada Hazwan Hamzah. Lontaran ke dalam sekali lagi itu pasukan Indonesia. Lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Samsul Arifin. Mencari Andik. Dan kali ini sekali lagi lontaran ke dalam. Samsul Arifin lontar jauh mencari Yusua. Rembatan daripada Ridwan Awaludin. Masih Indonesia mengatur serangan ketika ini. Sekarang dikawal pula oleh Saiful Indrajaya. Dapat diklia. Tapi terlalu liar pula bola. Clearance yang dilakukan oleh Muhammad Puis Sisa. Bola sekarang dikawal pula oleh Samsul Arifin. Dapat dirampas. Brunei sekarang mengatur gerakan pula di kawasan sendiri. Nur Ikhwan mencari Adi Said. Tertewas Adi Said oleh Don Mufid. Ahmad Faris ketika ini untuk pasukan Indonesia.
Kembali kepada Ahmad Faris, tapi terus saya menghantar ke sebelah kiri Samsul Arifin. Kurniawan mengumpan kepada Nur, perlibatan ataupun kelihatan yang dilakukan tadi oleh Azri melantun kepada Fakrul Zulhasbi. Fakrul baru saja melakukan sepakan bersasar keluar. Sepakan ini dilakukan oleh sekarang dikawal oleh Nur Mufid. Najib untuk pasukan Brunei Darussalam. Lantas kali ini digerakkan daripada pasukan Brunei. Dihadang dengan baik oleh Ahmad Faris. Indonesia pula mengatur serangan. Bahaya bagi pasukan Brunei Darussalam. Dan Fakrul Zulhasmi. Terus melakukan sepakan. Sekali lagi sepakannya tersasar keluar. Kawal sekarang oleh pemain Indonesia. Umpan daripada Ahmad Faris. Mencari ruangannya Yuswa Pahabol. Tapi bola keluar. Pertukaran dibuat oleh pasukan Indonesia. Memasukkan pemain nombor 11. Mengeluarkan pemain nombor 19. Nico Arvianto. Dan pemain nombor 11 yang dimasukkan ialah Fadli M. Tandukan daripada Samsul Arifin. Tapi dipersilakan menjatuhkan Adi Said. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Baik sepakan kepada Adi Said. Tapi tidak sampai kepada Adi tadi. Pantas kali ini bertindak pasukan Brunei Indonesia. Sekarang dapat kepada Aminuddin. Aminuddin mencari Adi Said. Tapi peluru ke depan Adi Saka. Menyelamatkan bola daripada disudahkan oleh Adi Said. Umpanan mencari Fadli M, pemain yang baru saja dimasukkan. Menggantikan Miko Ardianto. Sekarang Kurniawan. Baik kawalan daripada pemain Brunei Darussalam. Aminuddin. Deret mencari Adi Said. Pantas Nur Mufid. Tapi pantas lagi bertindak Hendra Azam. Najib ke bawah. Panan untuk Adi tadi. Dan akhirnya disepak keluar oleh Ridwan Awaluddin. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Sudah 56 minit separuh masa yang kedua ini berlangsung. Pasukan Brunei Darussalam mendahului pasukan Indonesia dengan 1-0. Jaringan di minit ke-47 di separuh masa yang kedua ini. Yang dibuat oleh Muhammad Aminuddin Zakwan Tahir. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Terusnya dibuat oleh Muaiz kepada Najib. Bergelut dengan pemain pertahanan Indonesia. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Satu ruang ataupun peluang yang cukup baik untuk Brunei. Bagi mendapatkan jaringan yang kedua. Sepakan daripada pemain nombor 9 Hendra Azam. Hendra Azam akan melakukan sepakan Najib Adi Said sudah berada di tempat
dan tidak berjaya mengawal dengan baik tadi Azwan Ali Rahman. Pantas bertindak cuba dilakukan pemain Indonesia tadi. Sekarang Najib bersama dengan Azwan Ali Rahman. Tidak tepat untuk Adi Said. Pantas dari pemain Indonesia mengawal gerakan Adi Said. Dipersilakan pemain Brunei. Kad kuning dilayangkan oleh pengadil perlawanan. Sepakan percuma untuk pasukan Indonesia. Cari Ridwan Awaludin, rembatan leret. Kesasar. Tidak tepat. Sepakan ataupun rembatan dah percubaan daripada Ridwan Awaludin. Sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Dilakukan oleh Fakhrul Zulhasmi. Tandukan daripada Ridwan. Pemain nombor 11 Fadli M ketika ini. Masih Fadli berdepan dengan Najib dan akhirnya bola keluar. Maksudnya tadi cuba menghantar kepada rakan yang sudah berada di atas, iaitu Yuswa. Bola sekarang dikawal oleh Fakhrul Zulhasmi. Sepakan percuma kata pengadil. Ataupun lontaran ke dalam sekali lagi akan dilakukan untuk pasukan Brunei Darussalam. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Mencari Abdul Muiz. Umpanan tinggi. Mencari Adi Said. Tanduk tadi oleh pemain pertahanan Indonesia. Sekarang dikawal pula oleh Samsul Arifin. Agus Noba kepada Ahmad Faris. Cuba menghantar ke atas Endra Azam. Jika kawalannya cukup baik, namun sudah pun bersedia Samsul Arifin mengawal kepada Kurniawan. Umpanan mencari Yuswa. Fakhrul sudah pun bersedia. Langgar pula. Berlaga pula Fakhrul Zulhasmi dengan Yuswa. Kita saksikan gerak perlahan. Yuswa yang meluru. Fakhrul yang sudah pun melompat untuk menyelamatkan bola. Berlaga dengan Yuswa Bahabul. Tercedera ketika ini penjaga gol pasukan Brunei Darussalam. Fakhrul, kita saksikan gerak perlahan. Fakhrul yang melompat tinggi. Bahabul cuba mengelak tetapi tidak sempat. Apabila lompatan Fakhrul terkena juga kepada Yuswa Bahabul. Gawai perubatan daripada pasukan Brunei Darussalam. Berikan rawatan kepada Fakhrul Zulhasmi. Apakah Fakhrul akan berjaya? Akan mampu untuk meneruskan permainan? Tepukan gemuruh daripada penyokong-penyokong Brunei Darussalam. Menyaksikanlah Fakhrul bangkit kembali setelah bertindak begitu baik mengawal gawangnya. Mudah-mudahan lah kecederaan Fakhrul tidaklah begitu serius dan mampu meneruskan cabaran. Sepakan daripada Fakhrul. Adi Said tadi melakukan tandukan. Di-clear oleh Ahmad Faris. Sekali lagi clearance daripada pemain Brunei Darussalam. Bola sekarang dikawal pula oleh pemain Brunei. Mencari rakan. Pemain nombor 18 itu Aminuddin. Disepak keluar.
lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Muhammad Aminuddin yang akan melakukan sepakan. Membiarkan saja membuat lontaran ialah Azri Zahari. Menuju Azwan Ali Rahman. Pas lagi Azwan bergerak bersorangan. Azwan dan akhirnya sepakan gol pula untuk pasukan Indonesia. Tidak cukup baik kawalan daripada Azwan Ali Rahman seperti tadi. Agus Nova. Kurniawan kembali Agus. Ahmad Faris. Kembali kepada Agus. Sekarang dikawal oleh Hendra Azam. Aminuddin sebetulnya kepada Hendra. Azman Ali Rahman sebetulnya kepada Hendra Azam. Hendra Azam ketika ini kepada Ali Azman Ali Rahman. Kepada Najib sekarang. Brunei pula mengatur serangan. Najib lakukan umpanan mencari Adi Said. Terlalu tinggi untuk Adi. Bola keluar akhirnya untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Brunei Darussalam. Lontaran kepada Adi Said. Baik kawalan daripada Adi. Cuba melorongkan bola. Aminuddin. Aminuddin pula teragak-agak mengawal bola. Sekarang ke Indonesia belum mengatur serangan. Pantas gerakan daripada Andik Firmansyah. Pasal tiga pemain mengawal gerakan daripada Andik. Andik terjatuh. Tapi pemain Andik teruskan. Apa kata pengadil? Sepakan untuk ataupun hantaran kepada Adi Said. Lompatan yang terlalu tinggi Adi. Indonesia sekarang mengatur serangan. Yusua Pahabul dapat di-clear oleh Azri Zahari. Bola keluar akhirnya untuk lontaran ke dalam Indonesia di kawasan Brunei. Kurniawan ketika ini kepada Samsul Arifin. Dan sekarang Nur Mufid. Umpanan jauh mencari Yusua. Azwan Ali Rahman melakukan clearance. Kembali Nur Mufid mengawal kepada Kurniawan. Sekarang untuk Samsul Arifin bersama dengan Yusua. Baik kawalan daripada pemain pertahanan pasukan Brunei Darussalam. Dan akhirnya bola keluar. Salah seorang pemain Brunei pula tercedera, yaitu Hazwan Hamzah. Pendahulu jaringan 1-0 memang satu kedudukan yang belum lagi kuat ataupun mantap bagi pasukan Brunei Darussalam. Pasukan Brunei perlu menambah jaringan untuk mengukuhkan kedudukan. Kerana seperti yang dapat kita saksikan, Indonesia terus berusaha untuk menembusi kubu pertahanan pasukan Brunei Darussalam walaupun ketinggalan 0-1. Ketika ini pemain yang tercedera masih diberikan rawatan. Hazwan Hamzah. Lontaran ke dalam untuk pasukan Indonesia. Cari Agus Nova. Baik kawalan daripada Adi Said tertewas. Kembali dikawal oleh Adi. Masih Adi bersorangan. Bagaimanakah ini gerakan daripada Adi tertewas dengan pantas larian yang dibuat oleh Kurniawan. Menewaskan gerakan Adi Said. Umpanan untuk Samsul Arifin. Tidak berjaya mengawal.
Salah seorang lagi pemain Brunei tercedera pada ketika ini, yaitu pemain nombor 9 Hendra Azam Muhammad Idris. Pemain yang tercedera terpaksa dibawa keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Kita belum pasti apakah Hendra Azam akan meneruskan permainan. Dan pemain yang tercedera tadi, Hamzah Hazwan. Hazwan Hamzah. Kita pun mula masuk kembali. Ketika ini sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Mungkin pertukaran akan dibuat oleh pasukan Brunei Darussalam untuk menggantikan pemain yang tercedera, iaitu Hendra Azam. Pemain nombor 5 sudah pun bersedia untuk dimasukkan, Ridwan Haji Petara. Ridwan Haji Petara akan dimasukkan. Hendra Azam terpaksa dikeluarkan. Kesempatan daripada pemain Brunei Indonesia melihat pasukan Brunei yang hanya bermain 10 orang. Pertukaran sekarang dibuat oleh pasukan Brunei. Memasukkan pemain nombor 5, Ridwan Haji Petara. Sudah 69 minit, hampir 70 minit perlawanan sebelum masa yang kedua ini. Brunei sedang menduli 1-0. Jadi Haji, ya, dapatlah kita lihat kesembuhan pasukan Brunei Darussalam di sebelum masa yang kedua ini. Dan tidak dinafikan juga kesembuhan pemain Indonesia, ya, yang walaupun setelah ketinggalan 0-1 terus berusaha untuk menembusi gawang gol pasukan Brunei Darussalam. Ya, pemain-pemain Indonesia begitu gairah untuk menyamakan kedudukan. Jadi gerakan demi gerakan dilakukan, termasuklah gerakan secara solo yang dilakukan oleh Andik Vermansyah. Dan kita lihat bagaimana gerakan Indonesia. Terpaksa ditolak keluar untuk lontaran ke dalam Indonesia. Dan sepakan sudut Indonesia, sepakan sudut yang kelima kepada Indonesia setakat ini. Sepakan agak jauh dan bola tersasar keluar. Sepakan gol untuk pasukan Brunei. Sudah 26 minit separuh masa kedua. Masih jauh lagi perjalanan perlawanan ini. Masih ada 20 minit lagi perlawanan di separuh masa yang kedua ini. Sepakan percuma Indonesia. Dan singkat saja. Dan terus kepada Indonesia terus mengatur gerakan. Ke tengah di situ. Bagaimana bola sudah keluar lontar ke dalam Brunei. Muhammad Azri mengambil lontaran. Lontaran jauh Azri. Dan Adi ditolak dari belakang untuk sepakan percuma Brunei. Akan diambil oleh Azri. Oh tidak, serahkan saja kepada Muhammad Azwan.
Muhammad Azwan Ali Rahman. Dan hantarannya terus disitu kepada Muhammad Nazib. Najib. Dan tidak lepas di situ. Pemain Brunei Muhammad Aminuddin Zakwan yang menjaringkan gol pertama tadi tidak lepas menerima hantaran. Dan Indonesia terus mengatur gerakan. Kurniawan mengantar jauh terus kepada Andik. Murfit. Murfit terus kepada Ahmad Faris dan Ridwan Ahmad. Ridwan Alauddin. Masih mengatur gerakan, masih lagi balik kepada semula Ahmad Faris. Ahmad hilang tapi bola sempat keluar. Dan Indonesia membuat pertukaran kedua dengan masukkan Abdul Kamil Sembiring dan masuk mengeluarkan Ridwan Awaluddin. Ini Kamil Sembiring menggantikan Ridwan Awaluddin. Faris dapat dipintas dan berlari di situ. Pantas sekali. Adi, 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 gol! Gol kedua di menit ke-30. Adi menjadikan gol kedua di menit ke-30. Gerakan yang baik kemas daripada Adi. Jadi Brunei terus mendahului Indonesia dengan jaringan 2-0. Adi Said yang bermain dengan kemas. Kita lihat bagaimana Adi Said berhasil meloloskan diri dan menewaskan penjaga gawang Muhammad Farhan, penjaga gawang Aji Saka. Kita lihat sekali lagi dalam gelang perlahan bagaimana Adi menewaskan penjaga gawang Aji Saka. Jadi Brunei 2, Indonesia 0. Sepakan gol untuk Brunei. Muhammad Fakhrul yang mengambil sepakan gol. Keluar untuk lutaran ke dalam Indonesia. Pantas saja diambil oleh Fadli M. Fadli terus di situ kepada Joshua. Ke tengah kepada Kurniawan. Kurniawan
hantaran ke belakang. Penjaga gawang menghasilkan keluar Aji Saka. Norfit, singkat saya Norfit. Dan begitu baik antaranya. Dan kawalan kemas Mahfarul Zulazmi. Indonesia membuat putaran ketiga, mengeluarkan Mas, mengeluarkan Nurfit, Fastabiqul Khairat, dan masukkan Husin Rahaning Mas. Yang mengatur gerakan sekali lagi Samsul Arifin. Samsul dan terus saja di situ kepada Husin. Dan peluang terbuka kepada Andik, tapi Andik yang gagal membuat sepakan menuju gawang. Sepakan percuma diberikan kepada Indonesia. Dan Husin Rahani masuk ke dalam sepakan. Husin di tepi gawang. Dalam Indonesia. Indonesia mengawal masih musim permainan. Kelihatannya setelah mendahului 2-0 pasukan Brunei hanya bertahan dan tidak melakukan serangan-serangan. Jadi ini memberikan peluang kepada Indonesia untuk melakukan serangan-serangan yang bertubi-tubi. Dan sekali ini sepakan bebas akan diambil oleh Andik. Andik Germansyah, ketua pasukan. Percobaan yang tersasar.
Sepakan gol sekali lagi akan diambil oleh Muhammad Fakhrul Zulhazmi Yusuf. Agak jauh antaranya. Paris. Sepakan sudut yang ke-6 bagi Indonesia. Tendukan tinggi. Sepakan gol Muhammad Fakhrul. Dan wow, nyaris terjadi gol ketiga dari ketua pasukan Muhammad Nasir. Kita lihat percobaannya dari Najib sebetulnya terkena palang. Kita lihat percobaannya, itulah palang menyelamatkan Indonesia dari diterobosi untuk kali ketiga. Samsul Arifin. Brunei. Mengangkat di situ. Dan keluar Brunei. Sepakan sudut kedua bagi Brunei. Sudah 40 minit perlawanan separuh masa kedua. Tinggal 5 minit saja lagi untuk berakhir. Brunei sudah mendahului Indonesia 2-0. Apakah impian Brunei untuk menjulang Hasanal Bolkiah Trophy untuk kali pertama setelah 4 tahun 4 kali dipertandingkan akan tercapai? Akan dapat diketahui dalam tempoh 5 minit saja lagi. Andik, cuma Andik. Dan sepakan gol. Sepakan gol diambil sendiri oleh Muhammad Fakhrul Zulhazmi Yusuf. Indonesia masih mengatur serangan. Masih belum berjaya membolosi gawang Brunei setakat ini. Dan hantaran di situ kepada Muhammad Azwan ke belakang semula, terus kepada Azri.
Azri dijatuhkan. Dari sepakan percuma diberikan kepada Brunei. Muhammad Azwan Ali Rahman akan mengambil sepakan ini. Dan lontaran ke dalam Indonesia. Terus di situ dari Kurniawan kepada Samsul Arifin dan Samsul terus saja kepada Hussein. Dipintas sisi lontarannya, lontaran ke dalam Indonesia, terus sengkat saja Samsul Seful. Dan lontaran ke dalam Brunei. Brunei masih lagi mengatur pergerakan. Dan agak tinggi kali ini. Agak jauh terangnya kali ini. Lontaran ke dalam sepakan gol Brunei. Masa sebentar 45 minit akan berakhir. Dan itulah 4 minit masa tambahan diberikan. Ovain Viag Garcia yang mengangkatkan disyarat 4 minit masa tambahan diberikan. Apakah dalam tempoh 4 minit ini Indonesia akan berhasil menyamakan kedudukan dua sama? Agak sukar saya kira. Dan Brunei mengatur. Sepakan percuma diberikan kepada Indonesia. Indonesia masih bergerak secara perlahan. Perjalanan jauh. Sepakan gol untuk Brunei. Muhammad Fakhrul Zulhazmi Yusuf. Sekali lagi akan membuat sepakan. Penonton-penonton sudah berdebar-debar menantikan Brunei menjulang Hasan Al-Bolkiah Trophy. Sementara penyokong-penyokong Indonesia semakin gelisah. Hingga saat akhir Indonesia masih belum percaya membolosi gawang Brunei. Lontaran ke dalam sementara itu. Dan pantas gerakan dilakukan oleh Fadli. Dan di situ peluang bagi Indonesia. Dapat ditampan Fadli. Dan terus mengeluarkan bola. Dan kad kuning dilayangkan kepada pemain Indonesia. Pemain berjersey 14 Abdul Kamil Sembiring dilangkah dengan kad kuning.
Itulah dalam gerak perlahan kita lihat bagaimana kejadian yang menyebabkan Pak Lee Sambiring diberikan kad kuning. Abdul Kalim Kamil Sambiring diberikan kad kuning dan dibiarkan saya keluar untuk sepakan gol. Dan saya kira tinggal satu minit saya lagi masa tambahan yang diberikan. Sepakan gol diambil seperti biasa Muhammad Fakhrul. Indonesia masih mengatur gerakan, mengatur serangan, dapat ditampan dan masih dalam kawalan Ahmad Faris dan itulah whistle dibunyikan oleh pengadil perlawanan Bangko Chai Pachuri yang memberikan kemenangan kepada Brunei dengan jaringan 2-0. Inilah kali pertama Brunei memenangi perlawanan kejohanan Hassan Al-Bolkiah Trophy. Kita lihat bagaimana penyokong-penyokong padu dari PAS negara Brunei Darussalam yang terlalu gembira kerana Brunei berhasil memenangi perlawanan menewaskan Indonesia dengan 2-0 sekaligus berhasil menjulang Hassan Al-Bolkiah Trophy untuk pertama kalinya sejak Piala Hassan Al-Bolkiah Trophy ini dipertandingkan pada tahun 2002. Dan sementara pemain-pemain Indonesia, inilah keputusan akhir Brunei menewaskan Indonesia 2-0 dijalinkan oleh Muhammad Aminuddin di minit ketiga dan Adi Said di minit ke-30 separuh masa yang kedua. Pemain-pemain Brunei masih lagi melahirkan kegembiraan dengan berlari-lari mengibarkan bendera Brunei. Jadi Hasan ya? Iya. Yeah.